Dalam rangka menyukseskan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pemirsa Dinas Kelautan dan Perikatan Kabupaten Pati beri bantuan ribuan ikan nila yang ditebar di penangkaran ikan setempat di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati serahkan bantuan benih ikan nila, salah satu sasaran non-fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Bantuan ikan nila yang diberikan sejumlah 3.000 benih ikan yang kemudian disebar di penangkaran ikan milik Amin, warga desa setempat. Hari Purnomo, penyuluh perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menyampaikan, bantuan benih ikan yang diserahkan bertujuan untuk menunjang sumber daya manusia dan ekonomi dengan terpenuhinya ekosistem ikan sebagai sumber pangan protein hewani. Ya, pada hari ini kami menyerahkan bantuan berupa benih ikan nila sebanyak 3.000 ekor dan juga pakan sebanyak 200 kilo dalam rangka ikut mensukseskan berpartisipasi dalam kegiatan TMMD reguler. Oke. Ini mewakili Bapak Edi Martanto selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat juga memberi bantuan pakan ikan sebanyak 200 kg yang diserahkan langsung kepada perwakilan pemerintah desa setempat dan didampingi oleh anggota Satgas TMMD. Tim Liputan, Bandung TV.